lalu di The Masked Singer Indonesia Season 4. Keempat peserta kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Yaitu Permaisuri dengan suara indahnya mampu membuat piring cantik kalah dan membuka topengnya. Dan Halloween dengan kemampuannya berhasil menyingkirkan Engkoh Allah. Minggu ini, empat peserta akan bertanding untuk memperebutkan dua kursi semifinalis. Mereka adalah Tuan Selo. Waktu sepeda motor itu hilang, kamu di mana? Hey, dia bukan curan, Mor. Eagle Warrior, Barongsai, dan Tikus Kantor. Di The Masked Singer Indonesia Season 4. Woo! Kita sambut para juri panelis. Kita akan langsung mulai di battle yang pertama, pemirsa. Ini dia. Minggu ini, empat peserta akan siap bertanding. Mereka adalah Tuan Selo, Eagle Warrior, Barongsai, dan Tikus Kantor. Empat peserta akan siap bertanding untuk memperebutkan dua kursi semifinalis. Tuan Selo melawan Eagle Warrior. Ya, pemirsa, balik lagi di The Masked Singer Indonesia season yang keempat. Kita akan masuk ke pertarungan yang berikutnya. Ada dua selebriti yang sudah bersiap-siap. Kita sambut dulu yang pertama menamakan dirinya Tuan Selo. Keren. Dan penantangnya ini dia, Eagle Warrior. Eagle Warrior, silakan masuk dulu. Seperti biasa kita saksikan Tuan Selo. Halo, namaku Tuan Selo. Kata orang-orang sih, aku itu alat musik melo. Biarpun aku melo dan gampang nangis, aku termasuk orang yang senang menghibur. Panelis, siap-siap aku hibur ya. Kau dapat dari diriku. Makmur
singkirkan hatimu. Sejati di dalam cintaku. Tuan Selo, Tuan Selo, Tuan Selo. Tepuk tangan lagi buat Tuan Selo. Tuan Selo, apa kabar? Bagus ya. Oke, gimana juri panelis? Ada yang mau komen? Gue curiga ini temennya Mas Anto nih. Jadi ini mah temennya Mas Anto nih. Iya, ini gue kayak apal nih suaranya ini. Pernah datang di ulang tahun kucingnya Mas Anto yang kedua. Benar. Yang ketiga juga. Nah, terus dia ini pakai kostum ini nih karena memang dia ini sebenarnya bukan penyanyi, dia ya. Arranger dan penata musik orkestra. Hah? Oh, gitu. Makanya dia pilih selo. Kenapa Temeli berpikiran kayak gitu? Karena suaranya, hafal? Karena suaranya. Terus dia menyanyikan lagu dari Ari Lasso, okay. Ya. Dia juga kenal baik sama Ari Lasso, ini pasti dia nih. Saya tanya boleh? Boleh tanya dong. CL, mau nanya CL. Silakan. Waktu sepeda motor itu hilang, kamu di mana? Dia bukan curan mor. Kan ini dia nyanyi, Kak. Dia bukan curan mor, Kak. Curan mor. Dia cuma penjual bakso murah. Ini saya yakin dia ini kayaknya memang seorang entertain. Dia lebih banyak menghibur. Dia bukan penyanyi karena lagu-lagu yang dia nyanyikan sebanyakan adalah lagu-lagu yang favorit di karaoke. Tanya. Anda seorang entertain? Saya adalah seorang laki-laki. Saya tahu. Kita juga tahu. Ya. Kalimat saya belum selesai. Oh iya, iya. Oke. Okay. Saya ini laki-laki yang ingin membahagiakan semua orang. Dan saya ingin menggembirakan semua orang walaupun hati saya perih. Jadi ibarat lilin, biarkan saya terbakar, yang penting bisa menyinari sekitarnya. Oh, dia itu selo. Selo itu dari slow itu. Dari lagu-lagunya, ini Hello kayaknya Melo. Kayak penyanyi... Siapa? Selomita. Ini apa? Yang dari slam, penyanyi slam. Kalau kita... Kakak. Kalau kita flu suka keluar slam. Slam. Ya, ini penyanyi slam yang... siapa nih? Zamani Ibrahim. Kusangka kan berpanjangan. Nyanyi coba. Coba nyanyi lagu itu. Coba nyanyi lagu itu bisa. Kusangka kan panas berpanjangan. Penonton kita lari ke channel lain. Kenapa berdiri? Kenapa berdiri? Kenapa lu standing applause gitu? Seni ini yang namanya seni nih. Maksud seni lu, dari mananya orang dia fals air, tadi? Air, maksud lu air. Cuma saya doang apa juri yang kompeten di sini ya? Namanya enggak masuk akal semuanya. Oke. Coba lu dari segi masalah musiknya. Ini vokalnya tuh ya Allah amburadul. Suaranya lumayan. Contohin harus. Contoh yang bagus. Belajar gitu, belajar lagi. Contoh yang ya, bagus. Kan? Tadi tuh banyak pelafalan-pelafalan artikulasi yang kurang jelas. Ya, kita kasih yang... lagunya Kang Ricky. Tolong nadanya sesuai nama suara saya ya biar. Berdiri dong, cemen berdiri dong, gak kelihatan. Cik. Selama jantung. Banget ya. Selama itu pula kau milikku.
merasa sedih, Pak. Ya. Sedihnya kenapa? Apa, Pak? Dia sudah menghina saya. Menghina? Menilai saya dengan suara yang kurang bagus dan artikulasi. Oh, dikatain katanya artikulasinya jelek. Ada salah. Ada salah. Oh, melo, melo. Sebenarnya dia itu menghinakan dirinya sendiri. Dia ada salah. Dia mempermalukan diri sendiri. Saya tidak rela, Pak. Saya tidak rela diperlakukan seperti ini. Saya khawatir jadi foto terbaik aku. Pak, saya keras loh, Pak. Keras. Sekarang kita akan langsung menebak kira-kira siapa artis di balik topeng ini. Dengan cara yang melo sama seperti dia tadi, silakan Kang Denny Chandra. Ini saya mengenal suaranya tapi tidak mengenal wajahnya. Sulit sekali mau menebaknya, ini mungkin Iding. Siapa lagi Idin? Iding-ding, Iding-ding. Saya gak ada pikiran. Siapa sih yang... Saya datang ke sini tuh tidak membawa otak. Ini semua salah saya. Saya lah yang bertanggung jawab. Ini drama. Sabar Kang, Kang gak salah. Sabar. Yang ngasih nasi kotak yang salah. Sabar. Kenapa dikasih kau kecubung di dalamnya Kang? Hentikan. Hentikan angkot itu. Eh, bukan hentikan angkot dong. Orang hentikan yang tangisanmu. Yang ngomong muter-muter kayak angkot. Berarti belum ada nama? Belum. Coba. Repot biar banget. Yang lain aja. Dan nangis-nangis. Taunya gak tau nama. CL. Ya. Siapa kira-kira? Ini adalah periode terberat dalam hidup saya. Kenapa begitu? Duh, harus menentukan sesuatu. Yang? Yang sebenarnya gak ada pengaruhnya buat saya. Mau saya benar, mau saya salah. Apa coba? Tapi saya harus mikir. Iya, iya betul. Kan saya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Iya, iya, iya. Kalau saya benar, saya dapat apa? Ya, kalau saya salah, tidak masalah. Iya. Kenapa harus saya pikir? Saya sangat seduh. Sedih. Sedih itu. Jadi itu kalau campur-campur jadi seduh. Jadi dicampur-campur seduh. Saya menganggap ini juga penghibur tetapi bukan ditarik suara. Ya. Dia lebih ke komedi dan acting. Oke. Namanya adalah? Sebentar. Boleh saya dulu enggak? Ya boleh-boleh. Saya sambil pikir. Bentar ya. Ini harus ketebak ya. Soalnya nih orang nih. Ya. Kartika Putri. Sebenarnya saya enggak mau mendahului yang tua-tua. Ya. Saya juga jadi ikutan. Ya Allah. Kak sedih banget Kang. Bukan, itu kalau lu itu bukan sedih. Apa itu? Lu makan cengek kebanyakan. Kepanasan. Enggak, saya tahu ini komedian. Ya. Komedian. Jadi, saya enggak tahu dia temenan sama Mas Anton apa enggak. Aku jawab aja ya. Siapa? Kartika Putri. Kang Epi Kusnandar. Epi. Bisa dong. Kusnandar. Boleh. Oh, boleh nih. Loh. Boleh dia. Tadi gue katanya gak bisa. Ya, boleh. Ternyata boleh. Saya kira. Awal gelap. Oke, Cemen. Kasih nama dulu. Ayo, Men. Nyiar radio bukan sih? Iya. Nyiar radio. Ya, anggap aja iya. Coba. Karena dia gak mau ngasih tahu tadi. Niki Tirta. Niki Tirta kan gak pernah siaran radio. Kang Denny, kita kembali lagi. Yuk Kang. Terlalu Men. Kasih nama dulu Kang. Ini saya pikir ini adalah Surya. Surya. Insomnia. Emily. Oh, saya yakin ini temannya Mas Anto. Ya. Dia pilih kostum ini karena dia memang arranger atau komposer orkestra juga. Ya. Terus dia pilih lagu temannya. Dulu dia satu band sama Ari Lasso. Oh. Terus keluar. Satu band nama saya sekarang, Aksan Syuman. Aksan. Ah, patah. Kak Lontong. Saya lebih srek dengan pilihan Meli. Yaitu Ricky Harun. Hei. Hei. Nggak, Meli nggak bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat juri panelis. 5-5-nya sudah menyebut nama. Ada Niki Tirta oleh Cemen, Kartika Putri tadi menyebut
ini adalah Epi Kusnandar, Kang Denny dengan Surya Insomnia, Temeli, Aksan Syuman, dan Cak Lontong terakhir, Ricky Arun. Semuanya beda-beda. Pasti bingung nih. Gila yang udah pernah. Panelisnya bingung tuh, bingung. Pemirsa jangan bingung karena kita akan kembali sesaat lagi tetap di Debat Singer Indonesia musim yang keempat. Anda ingat Sayuti? Sayuti. Feeling saya bukan dia sih. Calon dong? Tahu, calon dong. Enggak, calonnya kedudukan.